Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Alif Imran. Plus again guys, santai. Okay, so untuk video kali ni kita akan bukan unboxing. Okay, kita akan unpacking. Sebab apa? Sebab dia plastik kan. And kali ni bukan barang yang dia barang yang boleh dipakai. Pakaian lah kan. Okay, so jom kita tengok apa yang best ni tentang pakaian ni. Harga dia semua RM15 ke RM20 sahaja. RM15, murah kan, sehelai. And yang lagi best ni ialah hoodie. So aku tahu ramai yang suka hoodie, aku pun suka. So jom kita unpacking hoodie. Iyah, banyak kan. So harga dia anggaran adalah RM15 ke RM20 je. Murah gila. Ya, dan aku beli semua dekat satu kedai yang sama. So kita mulakan dengan baju hoodie yang pertama. Terus buka kan. Ini dia warna. Memang banyak gila warna yang menarik. So aku beli banyak gila lah warna yang macam warna pastel, warna yang aku jarang ada. Okay, so sekarang ni warna macam green tea. Tak lah, comel kan. So ini dia. Okay, ni aku beli size M. Ni rasanya aku beli size L. Sebab memang size dia kecil. Kalau korang size S, better korang ambil L. Macam aku size kecil, aku ambil L. Tapi rasanya L pun tetap singkat lah. Okay, so jom kita akan try. 1 1 2 3. Ini size L. Pertama sekali yang aku beli warna hijau. Apa yang comelnya? Dinosaur dia. So, kenapa aku cakap dia agak kecil? Sebab dia singkat tau. Sedikit singkat lah. So, kalau aku tengok angkat tangan, dia macam singkat. Ni pun lengan pun agak singkat. Patutnya aku ambil saiz XL lah. So, kalau korang badan saiz S, better ambil XL. Macam ni. Memang cutting dia cutting kecil lah. Okay. Seterusnya, kita akan ke baju seterusnya. Yelah kan. Ini. Ya. Okay, ni dia size L juga. Tapi dia warna kuning. Sebab aku kurang ada hoodie warna kuning. Let's buka. Sama juga aku beli size L. And ada tulisan oh yes kat depan macam. Oh yeah. Oh yeah man. Yeah. So jom kita akan try baju hoodie warna kuning pula. 1 2 3 4. Okay, kali ni sama juga. Dia punya saiz tu patutnya macam aku kena beli saiz SL lah. L ni kecil. Singkat. Okay, sekarang ni kita nak cakap pasal material. Semua baju ni material dia sama. Macam kain dia akan sedikit panas. Sebab dia bukannya cotton 100% tau. Dia ada campuran dengan tu, aku tak pasti. Tapi memang dia bukannya sejuk. Dia bukannya kain yang kain sejuk kan. Tapi boleh lah nak pakai. Harga pun memang murah. Okay, jadi kita akan cakap satu persatu harga dia. So not bad. Quality okey lah. Bukannya terlalu bagus, bukannya kata. Tapi still boleh pakai and nice. Yang penting design cantik mah. Okay, design dia macam nice lah. So kalau korang suka yang macam baggy-baggy, besar-besar sikit kan, better korang beli yang size yang lebih besar. Macam XL. Aku prefer beli size yang XL ataupun double XL lah. Ni L pun kecil kan. Oh, ada lagi 4. So aku beli total 6 helai. Kita akan tengok yang warna seterusnya. Warna merah, favourite aku. Tada. Oh, ini agak lucah sikit . Okay, dia ada tulisan dekat tangan. Tulisan ni tulis apa ni? Rip and dip. Okay. Lepas tu ada kucing mencarut kat bawah. Wah, ajarnya kucing. Kucing. Hai. So ni size. Ni size M. Silap lah beli size M. Sebab aku tahu M ataupun L kecil. Aku pun tak tahu kenapa aku ambil M. Okay, jom lah kita akan try pakai. And 1 2 3. Ini dia. Memang kecil mat. Size M ni kecil, serius kecil. So ketat dan sendat. Tapi dia punya kain agak nipis. Nipis lagi daripada yang sebelum ni, daripada yang 2 helai tadi tu. And kain panas. So tapi still sesuai and nice lah. Kalau beli yang besar, pakai baggy-baggy kan, macam comel sikit. So apa yang best bila dia ada tulisan kat sini. Nampak lah macam mahal sikit kan. Padahal harga
RM15. Okay, dah ready untuk ke baju yang seterusnya. Okay, tiga lagi ni memang aku rasa ngam. Ada yang saiz besar, so sesuai lah untuk aku kan. So kita akan buka yang warna biru ni pula lah. Rasanya biru ni sama macam yang hijau mula-mula tadi. Sebab dinosaur dia, dinosaur dia sama. Hai. So bolehlah siapa yang couple tu bercerita, bolehlah beli yang partnernya kan. Color lain-lain tapi gambar sama. Ini dia, sama ke saiz 2? 2 is M lah kan? 1 S. Okay, ni warna biru. And 1, 2, 3. Haa, 1, 2, 3. So, ya macam aku cakap tadi, memang kecil sikit sendat. Sebab patutnya siapa yang saiz S tu kena ambil saiz XL. Haa, nampak sendat. Tapi, semua baju-baju ni memang cute gila. Sebab tu aku beli comel kan. So, kalau korang nak beli, korang tekan je link description kat bawah, nampak? Dia ada banyak baju yang warna pastel dekat kedai tu, dekat shop ni. Macam tadi warna hijau, ni ada dua warna kelabu. So memang design dia pun semua comel-comel. And harga dia RM15 ke RM20 je. Mungkin ada yang RM23, RM24. Tapi tak lebih daripada RM30 lah. Okay, nampak? Singkat lah. Rasanya semua bagi kat girlfriend ke, sebab girlfriend dia kecil. Kan? So kalau korang nak beli untuk siapa-siapa ke, korang tekan je link description kat bawah. Korang boleh tengok-tengok dulu nice ke tak baju-baju dia kan. Barang yang seterusnya, rasanya ni besar sikit ke? Ni sebab saiz L. Tapi yang L2 ni. Okay, so ini kita buka. Ni saiz L. Tapi yang ni cutting besar sikit daripada yang sebelum ni ke? Daripada baju ni yang lain-lain tu kan. Ini dia ada tulisan treasure. Yah, ni dia besar sikit. Mantap. Okay, 1, 2, 3. Okay. Actually tak adalah besar sangat pun. Sama tak? 5-5 helai sama, saiz sama. So kalau korang nak beli, better korang beli saiz yang lagi besar lah. Macam aku cakap tadi juga, macam kalau korang pakai saiz S, ambillah saiz XL. Ya, yeah. Tapi Lisa ni memang cantik. And semua cuma comel lah. So kita akan ke baju yang seterusnya. Yang last kali. Okay, for you guys information, yang last ni memang saiz dia agak besar. Kan? Nampak? Besar. And dia ada banyak, dia ada banyak lagi warna. Untuk informasi korang, setiap design baju yang aku tunjuk tadi, macam yang ni, macam yang kucing ni kan, setiap baju ni dia ada warna yang berbeza tau. So macam ni ada merah, dia ada warna kuning, dia ada biru. Yang design macam ni dia ada warna biru, dia ada warna kuning. Dia banyak lagi warna-warna lain, dia banyak main warna pastel. So semua comel-comel. Aku rasa macam nak beli semua je. Tak percaya tau, korang tekan link description kat bawah lepas habis video ni kan. Korang pergilah tengok. Okay, so yang last kali ni pun memang comel gila. Tapi ni paling mahal tak silap aku. Yah. Nampak? Ni memang ngam lah dengan saiz aku. Okay, ni saiz. Dia tak tulis saiz ni, tapi rasanya aku order saiz L. Sama je, semua saiz L. Okay, nampak tak ni? Nampak comel. Tada. Okay, 1, 2, 3. Ini dia. Nampak? Yang ni memang besar sikit lah. Memang sesuai gila dengan aku. Yeah, beli 6, satu je yang sesuai. Tadaa. Comel tu, comel gila. Hai guys. So selain daripada warna kelabu, dia ada banyak lagi warna yang lain kalau korang nak beli. Okay, so jom kita tengok harga setiap baju tu. Okay, yang pertama sekali warna hijau ni tadi kan. Hijau ni dengan biru ni. Okay, so design dia macam ni. Okay, dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 warna. Ada warna hitam, ada warna hijau yang ni, ada warna pink, ada warna biru, warna putih dengan warna peach. So ada total. Satu ni berharga RM15.88. Ya, RM15 memang murah gila. Sesuai lah nak beli kan. So yang aku beli ni dua-dua saiz L. So kalau korang nak beli, better korang beli saiz XL lah. Siapa yang badan S tu, beli saiz XL supaya besar sikit. Ataupun beli double XL ke, memang baru best lah kalau pakai kan. Tapi kalau korang saiz XS, ambil lah saiz saiz L ni. Okey lah kan. Macam aku S, ambil XL. Okay, tak tepi. Seterusnya yang warna kuning. Yang warna kuning ni dia ada tulis Oh Yes ni. Okay, untuk Oh Yes ni harga dia ialah RM16.99. Yang aku beli ni warna kuning dan saiz L. Dia ada juga warna merah,
hitam, warna lotus. Lotus tu macam warna kekelabu-kelabu sikit. Lepas tu ada dark cream, warna hijau tua, warna yellow. Dan last sekali, saiz dia. Yang aku beli ni pun saiz L juga. So dia ada saiz sampai double SL. XL, double SL. So better korang ambil SL ataupun double SL lah, berbaloi sikit. Seterusnya kucing mencarut ni, okay. Okay, untuk yang special dia, kucing mencarut ni, dia ada poket tau. So nice lah sikit, boleh simpan handphone ke, pegang lah poket ni kan. Okay, untuk kucing mencarut ni, aku beli saiz M. Tapi M dia kecil, better korang ambil SL juga. Macam mana pun kena ambil SL lah kalau korang saiz korang kecil kan. Saiz S, better ambil SL. Harga dia ialah RM16.98. Dan dia ada warna hitam, warna kelabu, putih, merah yang ni dan warna pink. So dia punya saiz ni sampai 3SL tau. S, M, L, SL, double SL dan triple SL. 3SL maksudnya orang yang saiz besar pun boleh pakai, tak ada masalah. Seterusnya ini Treasure. Untuk Treasure ni dia ada banyak warna. Yang pertama sekali dia ada warna putih, pink, merah, hitam, light green. Light green tu kuning, kuning pula, hijau, hijau muda. Warna biru, warna purple, warna hijau, warna kuning, warna grey. Ada 10 color. Ha. Dan ada berapa saiz? Saya ada 4, M, L, XL dan double SL. Macam yang aku beli ni L. Sepatutnya aku ambil double SL atau triple SL tau. So tak apa, tak kisah besar, tak apa, jangan kecil. Kecil ketat sendat, Matt. Untuk yang ni, Treasure ni harga dia RM19.99, RM20 lah. RM20 je, murah. Memang murah gila, berbaloi beli aku rasa. Dan last sekali yang ni harga dia RM20.31. Dia ada 5 varian warna. Yang pertama sekali warna putih, warna hitam, warna biru, light grey. Ni lah, ni dark grey. Ada dark grey. So aku ambil dark grey. Cantik kan? Okay, dia ada saiz M, L, XL dengan double SL. So ada 4 saiz. So better korang ambil yang macam baju ni. Baju ni saya besar sikit. Kalau korang ambil L, ni L lah aku beli ni. So better korang ambil L. L dah okay dah yang ni. Okay, ataupun SL. So korang decide sendiri, nice ke tak baju-baju yang ni. Semua comel je hoodie yang aku pakai ni kan. Kalau korang nak beli, tekan je link link description dekat bawah. So semua memang harga RM20 dan ke bawah sahaja. Berbaloi yang kalau beli kan, comel pun comel. Cuma itulah kain dia agak panas sikit lah. So tu sahaja video untuk kali ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan button loceng. Jangan lupa subscribe Alif Imran Plus, Alif Imran Channel, AI Shot dan juga Alif Imran Film. Kalau korang nak menang giveaway, korang turn on bell notification. Kalau upload je video baru, korang comment first dan berpeluang untuk menang hadiah. Okay, tu sahaja video untuk kali ni guys. Thank you for watching. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.